Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini ketemu lagi dengan Endang Vlog ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di lapangan Kemanteren, Kecamatan Japung, Kabupaten Malang. Ya, di sini saya mau mereview persiapan berot, persiapan bandingan berot, tepatnya di lapangan Kemanteren Japung. Nah, untuk lokasi seperti ini dulur, untuk berot kali ini versi horek, versi karnaval dulur ya. Seperti ini suasananya, luas dan oke dulur. Ini untuk gensetnya yang dipakai sound system nanti malam. Ini untuk gensetnya, untuk soundnya memakai Arsa Group ya. Dan untuk genset yang di bawa Arsa Group ini lur, untuk gensetnya lur. Kita lihat, kita lihat ya. Nah, ini untuk genset yang dibawa Arsa Group, sound system dari wilayah Sukopuro Jabung dulur ya. Untuk bandengannya ada Putra Gedung Tua di sana. Ada Putra Gedung Tua, terus juga ada Lembu Winangun. Dan juga ada Pandan Sekar Arum, dan juga ada Dewi Kunti dulur ya. Bandengan versi wanita Dewi Kunti akan tampil di lapangan Kemanteren nanti malam. Lapo sih rek. Lagi lur, untuk armada yang dibawa Arsa Group. Lah, untuk sound systemnya sendiri membawa berapa subwoofer ya? 1 2 3 4 8 subwoofer. 4 kali 2 8 subwoofer ya. Kita lihat untuk power. Lah, ini untuk power-power yang dibawa Arsa Group. Wah, niki bapak sibuk pak. Kita review ya untuk power apa aja lur ya. Kita naik. Yo lek mlebu YouTube lek. Endang Vlog. Endang Vlog. Oke lur, ini untuk power yang dibawa Arsa Group. Ini ada RDW. Bawahnya juga RDW. Terus ini ada asli. Nah, ini ada pas lab. Untuk pas labnya ada 1 2 3 4, untuk RDW nya ada 2, dan untuk aslinya ada 1, membawa 7 ya power. Ini untuk panele. Dan ya lor, untuk Endang Vlog. Ayo. Nah, ini lor, untuk perkabelannya dari Arsa Group memakai SPL. Ini bro dapurannya Endang Vlog ya, ini kipra ini. Yos, seorang ganteng ya, seorang apa ya, ini kipra dapurannya, wes ini. Nah, ini lor, untuk ini untuk penampilan sound systemnya lor ya. Memakai box CLA 8 subwoofer full acting, ada beberapa parlet di sana. Untuk beamnya ada 4, untuk parletnya ada 1 2 3 4 5 6 ya, piro ya, siji loro telu 4 5 6 ya untuk parletnya, dan 6 lur untuk panggung. Seperti itu penampakannya. Aku kru dari Arsa Group masih layan. Nah, untuk panggung seperti ini. Nah, untuk lokasi kalangan seperti ini ya, sangat luas. Suwitan ora popo, tawuran ojo bolo. Ini luas sekali dulur. Ini spek karnaval ya.
Oke, buat bolo-bolo semuanya, pencinta merot dimanapun kalian berada, monggo segera merapat ke sini nanti malam. Untuk acaranya dimulai dari pukul 19.00 sampai di Susulayange. Di dekatnya jalan kembar ya, di sebelah jalan kembar menuju Kostrad 502. Untuk lokasinya sangat luas sekali ya, sudah dipasangi pagar di sekeliling ngikalangan. Seperti ini lur ya, monggo. Ada Dewi Kunti juga lur, dan juga ada Lembu Minangon, putra gedung tua, dan juga Pandan Sekar Arum. Lur, untuk aksesorisnya ada Asli. Apa itu? Sama Mas Goreng ya ini. Iki manajemen ini gawe DPE lur. Aduh, kok ngantuk ya wong iki. Yadin. Bos ngantuk, bos. Tenangnya bos, margi dek. Nek no. Ya mau kata-katanya Yadin. Lupakan cinta, semangat bekerja. Woi, masuk. Masuk bolong. Masuk, masuk, masuk. Kali muni tok, bos. Mari iki. Oke, siap. Teni. Bayangkan badanmu dengan hal yang berbeda. Makin aneh, jadi makin bahaya. Mari. Kacau iki ne. Sing entene operatore nguripi operatore meko. Lho, operatorno dhewe cak wis sung kuen ya. Ramai anu cak. Killer. Nah, untuk ya. Luas sekali ya. Untuk lokasi ini. Oke, wis dulur. Untuk video kali ini sampai di sini saja. Kita tunggu untuk merotnya nanti malam. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.